Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semuanya melaporkan kembali dari posko Albina Peduli di Cianjur ya, Kampung Awilarangan, Desa Benjot, Kecamatan Cugenang. Di sini kita lebih pendekatan ke healing program untuk santri-santri SD ya. Ini hari kedua kita kembali dengan anak-anak kita. Masya Allah antusiasnya sangat luar biasa untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Ya, hari kedua mereka ya berkumpul di sini dengan agak rasa takut juga gitu ya, tapi memang kita punya keterbatasan tempat sehingga tempat ini juga kita gunakan untuk kegiatan program-program kita. Hari ini anak-anak lagi berkreasi nih, didampingi oleh kakak-kakaknya ya, didampingi oleh kakak-kakaknya ya. Jadi menggunakan stick es krim, nah ini anak-anak berkreasi membuat apapun yang menjadi imajinasi ya mereka dalam berkreasi. Ada yang buat rumah, ada yang buat perahu, ada yang buat mobil, ada yang buat yang lainnya. Nah ini tim kepolisian Indonesia. Ini lagi bikin apa? Ini lagi bikin apa nih? Bikin apa? Ini kita bikin apa? Ini. Apa itu? Perahu. Perahu. Lagi bikin perahu. Aduh, keren banget itu perahunya. Mana itunya layarnya? Ada layarnya nggak? Nanti kita bikin. Mau. Mau bikin layarnya. Ini dia tim Kepolisian Republik Indonesia. Wih, bagus banget. Ya, oke, baik. Di sini kita ketemu sama Kak Deden juga. Kak Deden, ini bikin apa Kak Deden? Bikin apa kita? Ayo bikin apa? Bikin perahu. Bikin perahu. Itu nama A ya, A tulisannya A. Apa itu tulisannya A? Awilarangan. Ya. Oh, itu perahunya layarnya ada huruf A-nya ya, Awilarangan. Kakak Raihan. Halo Kakak Raihan. Lagi bikin apa di sana? Lagi bikin mobil sama perahu. Wah, mobil sama perahu. Wah, ini siapa namanya nih? Siapa namanya? Faisal. 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 Faisal bikin apa nih? Bikin perahu sama mobil. Kira-kira nih bisa juara nggak nih? Bisa. 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 Allah bisa. Amin. Amin. Ini kakaknya aja yang kerja, ayo bantuin dong, Bapak Faisal yang bantuin. Nah, wah, ini jagoan kita si Farhan. Farhan, sini. Sini. Sini dulu. Lihat. Ah, ini dia. Dari tadi sendirian nih. Bang, nih, ini namanya Kak Rai, namanya Raihan. Farhan. Namanya Farhan dari Awilarangan. Bikin apa nih Farhan nih? Bikin mobil. Bikin mobil. Gimana nih? Coba ceritain gimana bikin mobilnya nih. Ya, gini. Gini. Ayo apa? Gimana prosesnya? Gimana prosesnya? Ya lumayan susah. Lumayan susah. Ya. Lumayan susah. Itu dikasih warna mobilnya? Ya. Biar bagus. Oh, biar bagus. Itu bannya dari apa tuh Farhan? Dari Aqua. Entah kok. Dari apa? Aqua. Dari botol Aqua, tutup kayaknya botolnya. Dari tutup botol Aqua. Wah, yo dibantuin. Ini depannya warna biru. Belakangnya warna hijau ya. Ini anak-anak begitu antusias untuk mengikuti program kita. Di ini aktivitas kita ya, bagaimana kita ingin anak-anak kita tidak lebih tercerahkan ya gitu dengan berbagai aktivitas ya,
untuk sedikit mungkin bisa melupakan hal-hal yang baru saja mereka alami di rumahnya masing-masing. Kita berharap ya dengan program kita ini ya memberikan sesuatu yang berharga untuk anak-anak kita, pengalaman ya, terus juga suasana keceriaan ya, dan juga kita bagi-bagi juga ya, ada makanan, ada snack, ada tas juga sudah kemarin diberikan, tinggal yang belum kita akan bagikan lagi ya. Semoga apa yang kita berikan ya mendapat perhatian ya, mendapat hal yang positif nih untuk anak-anak kita yang ada di Desa Benjot ya, Kampung Awilarangan ini. Ini jumlahnya ada sekitar 50 anak, kemarin juga hadir sekitar 50 anak juga ya. Nah, ini 50 anak berkumpul di sini dari beberapa RT ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya ke Albina Peduli yang mana jauh hari dari mana Bekasi datang ke sini khususnya ke wilayah RT 4 RW 4 Desa Benjot Kecamatan Cugenang, yang mana alhamdulillah segala segi bantuan sudah saya terima dan mudah-mudahan saya bisa manfaatkan, dan semoga warga-warga yang terdampak di sini itu dapat menerima dengan tabah, sabar, karena ini mungkin ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bapak-bapak sekalian juga mendapatkan kesehatan, diberkahi rezeki yang banyak, serta bisa terus mensosialisasikan khususnya di daerah yang terkena dampak musibah ini. Sekian dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, kita fokus di satu RW saja kayaknya gitu kan. Nah, kebetulan ada Pak RW-nya juga di sini ya, Pak Haji Apudin. Mudah-mudahan bisa juga kita wawancarai di sini. Di sini satu RW-nya berarti berapa RT? Ada 4 RT. Ya, kita berikan paket-paket ini, ada terpal, ada scope, ada alat-alat. Ini kita belum tahu juga proses rehabilitasi ini masih belum ya Pak ya sekarang gitu. Ya, tapi kita ingin coba yang belum tersentuh oleh yang lain gitu kan, mungkin kalau air dan yang lainnya banyak gitu. Nah, kita ingin coba yang lain. Kayaknya Pak RW-nya lagi sibuk. Itu saja mungkin ya. Syukran kepada semuanya yang telah membantu, bagaimana bantuan ini bisa kita berikan ke masyarakat yang sudah sangat membutuhkan di sini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung mereka, bagi para muhsinin dan muhsinat yang akan memberikan dukungan atau meringankan derita korban gempa Cianjur, bisa melalui rekening Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 768-123-4740 atas nama Yayasan Islam Albina. Konfirmasi di 0896-3041-1853.